Arcelatron, terbukti lebih tajam daripada Megatron, di Pro Liga 2024. Kompetisi bola voli Pro Liga 2024 sudah melewati pekan keempat. Tim peserta rata-rata sudah menjalani 7 pertandingan. Persaingan merebut posisi top skor atau pencetak poin terbanyak di bagian putri mengalami perkembangan menarik. Setelah lama didominasi pemain asing, posisi 10 besar mulai diisi pemain lokal, meski baru satu. Pemain lokal itu adalah hitter Popsi Fopolwan, yaitu Arcelan Wari Purnama. Ia menempati posisi ke-10 daftar top skor dengan menorehkan 99 poin. Keberhasilan dia masuk 10 besar bisa dibilang jadi pencapaian menarik, karena ia mampu melampaui Megawati Hangestri yang baru mengemas 91 angka dan kini ada di posisi 13 dalam daftar itu. Di atas Arcelan Wari Purnama, para pemain asing masih dominan. Polina Rahimova dari Petrokimia, kini memuncaki klasemen top skor dengan 149 poin. Irina Voronkova, andalan Popsi Fopolwan, berada di posisi kedua dengan 147 poin. Sedangkan Polina Shemanova andalan Pertamina Enduro, menghuni posisi ketiga dengan 141 poin. Berikut ini fakta-fakta dan bukti, jika Arcelatron terbukti lebih tajam daripada Megatron di Pro Liga 2024, simak sampai selesai, supaya jelas dan tidak gagal paham. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya juga, agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Hot Info. Arcelan Wari Purnama adalah pevoli muda yang menjadi salah satu andalan Jakarta Popsi Fopolwan. Arcelan Wari bersama dengan dua pemain asing, yaitu Madison Kingdon dan Irina Voronkova menjadi tulang punggung Popsi Fopolwan. Seperti diketahui, Jakarta Popsi Fopolwan merupakan satu-satunya tim voli putri yang belum terkalahkan di Pro Liga 2024. Dari 7 pertandingan yang telah dilakoni, Jakarta Popsi Fopolwan berhasil menyapu bersih laga dengan kemenangan, sejak putaran pertama hingga putaran kedua yang sedang berlangsung. Kemenangan tim voli Jakarta Popsi Fopolwan tak terlepas dari performa tim yang sangat luar biasa. Salah satu atlet lokal dalam tim tersebut memiliki bakat yang sangat baik adalah Arcelan Wari Purnama. Penampilan Arcelan Wari Purnama cukup bersinar sepanjang Pro Liga 2024 kali ini. Gadis asal Madiun Jawa Timur ini tampil mengesankan di putaran pertama dan laga terbaru awal putaran kedua, dalam pertandingan Jakarta Popsi Fopolwan versus Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada Minggu 19 Mei 2024 kemarin. Di mana Arcelan Wari Purnama turut menjadi penentu kemenangan ke-7 Jakarta Popsi Fopolwan pada laga kontra Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Pada laga tersebut, pemain asing asal Amerika Serikat yakni Madison Rachel mendulang poin terbanyak dengan raihan 24 poin. Sementara pencetak poin terbanyak kedua diraih outside hitter Indonesia, yaitu Arcelan Wari Purnama. Arcela menyumbang 19 poin, raihan yang sama dengan rekan setimnya Irina Voronkova. Atlet berusia 27 tahun itu meraih 19 poin melalui 15 attack, 3 block point, dan 1 service ace. Dengan tambahan poin tersebut membuat Arcela sudah mengoleksi 99 poin, sekaligus menjadi speaker Indonesia pertama yang menembus 10 besar papan top skor Pro Liga 2024 Putri. Keunggulan yang dimiliki Arcela juga melampau oposit Jakarta Bin, Megawati Hangestri yang telah membukukan 91 poin. Walau sempat vakum selama satu musim pada Pro Liga 2023, tak membuat Arcelan Wari Purnama kehilangan tajinya sebagai pemain yang pernah menjadi langganan tim nasional Indonesia itu. Arcela dengan tinggi badan 178 cm mampu menunjukkan kekuatannya sebagai juru gedor Jakarta Popsi Fopolwan. Lantas siapa sosok Arcelan Wari Purnama? Berikut profil lengkapnya. Dilansir dari laman Volleyball World, Arcelan Wari Putri merupakan pemain voli yang memiliki kemampuan yang tak perlu diragukan lagi. Darah kelahiran 21 Januari 1997 di Balerejo Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur ini, telah membukukan segudang pengalaman di dunia voli.
memiliki tinggi badan 177 cm dengan berat badan 64 kg, membuat karirnya di dunia voli kian gemilang. Arcella mengawali karirnya di dunia voli dengan bergabung pada klub voli Manokwari Valeria Papua Barat pada 2013 lalu. Kemudian di tahun 2015 Arcella kemudian memperkuat Jakarta Bank DKI. Saat ini, Arcella merupakan pemain voli yang berposisi sebagai outside hitter di Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2024. Pada musim tahun 2017 dan 2018 Arcella Nuari Purnama pernah tampil bersama Garuda. Selain itu ia juga pernah membela Indonesia pada ajang SEA Games pada tahun 2017 dan 2019. Daftar top skor Proliga 2024 bagian putri. Satu, Polina Rahimova, Petrokimia 149 poin. 2, Irina Voronkova, Popsivo Polwan 147 poin. 3, Polina Shemanova, Pertamina Enduro 141 poin. 4, Katrina Zhitkova, Electric PLN 138 poin. 5, Madison Kingdon Rachel, Popsivo Polwan 135 poin. 6, Liu Yanhan, Livin Mandiri 134 poin. 7, Hana Daviskiba, BJB Tanda Mata 124 poin. 8, Karsta Frances Lowe, Livin Mandiri 123 poin. 9, Jovana Brakosevic, BJB Tanda Mata 116 poin. 10, Arcella Nuari Purnama, Popsivo Polwan 99 poin. Sementara Megawati Hangestri baru mengemas 91 poin, dan kini berada di posisi 13 dalam daftar top skor sementara Proliga 2024. Biodata singkat Arcella Nuari Purnama. Nama Arcella Nuari Purnama, tempat dan tanggal lahir Balerejo, 21 Januari 1997, usia 26 tahun, profesi atlet voli dan anggota kepolisian, tinggi badan 177 cm, berat badan 64 kg, agama Islam, akun Instagram @arcellam21, posisi outside hitter, spike 270, blok 265.